Masjid Ramadan. Restoran legendaris ini senantiasa sibuk, terutama saat jam makan siang. Masjid Ramadan mulai beroperasi 47 tahun silam. Berpusat di kota Antalya dan memiliki 4 cabang di kota lainnya, restoran ini menawarkan belasan menu tradisional Turki. Diğer illerden toplanıp kendi çiftlikleri böyle cesaretle yetiştirilip kesilip vitrine yani veya müşterilerin sunumu taze olarak gelmektedir. Yani 3 günlük, 4 günlük veya 1 haftalık kesimlerde kaynaklanan yani mezbahada kesimlerimiz yapılmaktadır. Yani tarım il tarafından da günlük, aylık olarak, rutin olarak kontrol. Salah satu menu andalannya sis kofte, yang berarti sate bakso. Bahan utamanya daging sapi giling dan rempah-rempah. Dalam sehari, restoran bisa menjual ratusan hingga ribuan tusuk sis kofte. Sate dipanggang dalam oven khusus berbahan bakar arang. Kurang dari 7 menit, sate siap dihidangkan. Menu khas lainnya, salad pias. Hidangan ini terdiri dari kacang putih rebus, sayur mayur, dan telur sebagai pelengkap. Kunci kelezatan pias terletak pada campuran cuka anggur dan saus khusus. Di Turki, umumnya pias disajikan sebagai menu pembuka. Namun, khusus di kota Antalya, pias menjadi hidangan utama. Pias normally served with the tomato, eggs with onion. But here in Masjid Ramadan, what's to make a difference, which is tahini sauce. Tahini sauce, special sauce made from sesame and olive oil. Make it definitely tasty and special. Sebagai menu penutup ada kabak tatlisi, yaitu labu kuning yang dipanggang dalam oven. Pelengkapnya hazelnut dan saus kacang wijen. Untuk menikmati paket lengkap, pengunjung cukup membayar sekitar Rp125.000. Menu terdiri dari hidangan pembuka, utama hingga penutup.